kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kami selaku panitia kegiatan pengabdian pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ustadz Yusuf Dhani, terima kasih atas kedatangannya Pak Kiai dari Pesantren Al Barokah. Bapak Nova Tri Afrianto, terima kasih Bapak telah hadir bersama kami di acara hari ini dari Balai Karantina Ikan. Kemudian yang kami hormati Ibu Dewi Sinta Ahmad, Bu Dr. Dewi sebagai pemateri juga pada hari ini, serta siswa Pesantren Al Barokah kelas berapa ini? Kelas 12. Ya. Terima kasih kehadirannya untuk kegiatan hari ini. Mahasiswa Agribisnis, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun agak jauh tapi masih bisa mendengarkan ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di hari ini. Serta mahasiswa KKD angkatan ke-18, hari ini masih bisa juga bergabung. Terima kasih banyak adik-adikku sekalian, mahasiswa yang kami cintai. Hari ini kita ngumpul di laboratorium di belakang sini dalam rangka kegiatan pengabdian dengan topik penerapan budidaya Moinah spesies SP sebagai alternatif pakan alami. Ternyata Moinah ini adalah alternatif sumber pakan. Jadi nanti sebentar kita akan dengarkan materi-materi tersebut dari para pakarnya, dan saya harap adik-adik sekalian bisa mendengarkan bersama, dan saya juga akan melihat dan mendengarkan karena saya juga baru ini kali melihat bahwa ternyata Moinah ini adalah bagian dari sumber pakan ikan. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama bahwa pengabdian ini dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan teman-teman dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Itu secara umum semua dosen harus melakukan pengabdian bagian daripada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jadi dosen itu dia melakukan pengajaran, melakukan penelitian, dan yang ketiga ini adalah pengabdian bagiannya itu ya. Terima kasih kontribusi dari Bapak Ibu, adik-adik sekalian atas kehadirannya pada siang hari ini terkait dengan kegiatan ini.